diberi amanah untuk membentangkan ataupun membicarakan tentang pengamalan tarekat tasawuf di kalangan ulama sepanjang zaman dan melihat peranan mereka dalam memugar nilai-nilai keinsanan. Namun suka juga untuk kita renungkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takunil khamisah fatahlik." Hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mendengar dengan teliti akan ilmu atau orang yang mencintai ilmu, dan jangan sekali-kali menjadi dari kalangan yang kelima, nescaya dikau akan binasa. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan golongan kelima yang ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita terjebak ke dalamnya, iaitulah yang disebutkan sebagai antabghudal ilma wa ahlah, iaitu anda membenci ataupun tidak menggemari ilmu dan ahli ilmu. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ini pada tengah hari ini menyebabkan kita termasuk dalam 4 golongan yang dijanjikan kebahagiaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan untuk masuk ke syurga. Dan lebih-lebih lagi ilmu yang kita mahu dengar pada hari inilah ilmu yang berkaitan ma'rifatullah, ilmu yang berkaitan kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenalnya kita akan hakikat diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang berbahagia Tuan Guru dan juga Dr. Lutfi sudah pun membincangkan beberapa ta'rif tarekat tasawuf yang ada hubungannya dengan al-ihsan. Jadi sebagai mengambil barakah, mari sama-sama kita membaca ataupun melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai hadis Jibril. Dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, antara lain diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dan disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in Nawawi ataupun hadis 40 yang merupakan hadis yang kedua selepas daripada hadis berkaitan dengan niat. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Jadi maknanya tu tuan-tuan boleh lihat dalam kertas kerja, tak perlu saya bacakan. Kita bacakan ini sebagai mengambil barakah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hadis ini apa yang kita boleh fahami, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam didatangi oleh Jibril dalam rupa sebaik-baik rupa, seputih-putih pakaian, sehitam-hitam rambut, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentang lima perkara.
Yang pertama, Rasulullah ditanyakan tentang Islam. Fa'akhbir, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah SAW pun menyebutkan lima rukun Islam. Kemudian Jibril mengatakan, sadaq, betul apa yang kamu sebutkan. Dan sahabat menjadi hairan. Kerana apa? Yang bertanya membenarkan jawapan Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan pula perkara kedua berkaitan dengan iman. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang enam rukun iman. Dan kemudian Rasulullah ditanyakan tentang al-ihsan. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan rukun sebagaimana dua rukun yang Islam ada lima rukun, iman enam rukun. Tapi al-ihsan, Nabi menyebutkan sifat al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Anda mengibadati Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah anda melihat kepadanya, dan sekiranya anda tidak melihat kepadanya, maka sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa melihat kepada anda. Yang inilah yang disebut sebagai musyahadah dan muraqabah di dalam ilmu tasawuf. Dan kemudian ditanyakan tentang waktu datangnya kiamat, dan Nabi SAW menyebutkan mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya tentang kiamat itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Dan Rasulullah sendiri pun tak tahu, malaikat Jibril pun tak tahu. Hanya yang ketahui Allah Taala Subhanahu Taala saja. Kemudian Nabi ditanyakan tentang tanda-tanda kiamat, dan Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi daripada hadis ini, ulama' mengistimbatkan bahawa ada tiga bidang ilmu yang menjadi fardu'ain atas setiap mukallaf untuk menuntutnya. Iaitulah ilmu tauhid, sebagaimana disebutkan tentang iman, dan kemudian ilmu fiqah, sebagaimana disebutkan di dalam rukun Islam, dan juga ilmu tasawuf, sebagaimana yang disebutkan di dalam al-ihsan. Kerana itulah maka Ibn Khaldun menyebutkan, kerana ada setengah orang menganggap bahawa ilmu tasawuf ni ialah ilmu yang datang kemudian, yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Bahkan sebahagian daripada orientalis, dan diikuti oleh juga sebahagian daripada umat Islam yang memusuhi tasawuf, sebagaimana yang disebutkan oleh yang berbahagia Tuan Guru tadi, menganggap bahawa tasawuf ini datangnya daripada budaya yang asing daripada Islam. Datang daripada Buddha, datang daripada apa Kristian, datang daripada Yahudi dan sebagainya. Namun Ibn Khaldun di dalam mukaddimahnya menyebutkan sebagaimana yang dinyatakan di sini, bahawa ilmu tasawuf merupakan di antara ilmu-ilmu syar'i yang ada dalam Islam. Hadisatun fil millah, yang ada dalam Islam. Pada prinsipnya, perjalanan kaum sufi itu telah berlaku pada zaman salaful ummah lagi. Dan tokoh-tokoh besarnya terdiri dari kalangan para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang sesudah mereka. Adalah jalan kebenaran dan petunjuk, iaitu tariqatul haq wal hidayah. Sebab itu kalau kita lihat, apabila ada orang mempersoalkan, kenapa para sahabat tidak disebut sebagai sufi? Kenapa tabi'in tak dipanggil sebagai sufi? Jadi disebutkan antara lain oleh Syekh Abu Nas As-Sarraj dalam kitab di Al-Luma' fi ilmi tasawuf, bahawa para sahabat itu tidak disebut sebagai sufi kerana kedudukan mereka itu sudah sangat mulia, kerana mereka itu bersubah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada martabat yang lebih mulia selain daripada martabat bersubah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak memerlukan kepada nama lain selain daripada nama sahabat. Begitu juga dengan tabi'in. Para tabi'in tidak dipanggil sufi kerana mereka itu telah bersuhbah dengan para sahabat. Mereka atba'u ashab, makna pengikut para sahabat Nabi SAW, dan sehingga mereka tak perlu dinamakan dengan nama lain selain daripada nama at-tabi'in. Dan nama sufiah itu datang kemudian selepas daripada zaman mereka. Ala kulli hal, tasawuf itu sendiri adalah intipati daripada kehidupan para sahabat dan para tabi'in. Dan arti kata lain, kalau sekiranya tidak ada nama tasawuf sekalipun, tapi hakikat tasawuf itu ada. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama' bahawa pada zaman mereka ini, nama tasawuf tak ada, tapi hakikat tasawuf itu wujud. Mereka lah orang yang paling bertauhid kepada Allah SWT. Mereka lah yang paling kuat imannya. Mereka lah yang paling kuat bermujahadah. Mereka lah yang paling kuat tawakal. Mereka lah yang paling sabar. Segala itu semuanya ada di dalam ilmu tasawuf yang kemudian dicerakinkan oleh para ulama' di dalam karya-karya mereka.
Kerana itu Al-Hafiz Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Umari. Al-Hafiz Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Umari, seorang tokoh sufi dan juga muhaddis daripada Maghribi. Bapa kepada tokoh tasawuf terkenal dan muhaddis terkenal di Mesir, Syekh Abdullah Al-Umari dan juga Hafiz Ahmad Al-Umari. Dia menyebutkan di dalam kitab dia bahawa ketika ditanya, siapakah yang mula-mula mengasaskan tasawuf? Adakah tasawuf ini bersumber daripada wahyu samawi? Maka beliau jawab, adapun yang mula-mula mengasaskan tariqah, maka ketahuilah bahawasanya ia diasaskan oleh wahyu samawi yang merupakan sebahagian daripada keseluruhan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-din al-Muhammadi. Mana ad-din al-Muhammadi ini seluruhnya terdiri daripada tiga aspek yang kita sebutkan tadi dalam hadis, iaitu Islam, iman dan ihsan. Dan tidak diragukan lagi bahawa tariqah ataupun tasawuf adalah maqam al-ihsan yang merupakan salah satu daripada tiga rukun asasi ad-din sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul bila ditanya dalam soalan oleh Jibril tadi. Dia menjawab, bercerita pada para sahabat, dikatakan haza Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kamu, yu'allimakum, mengajarkan kamu dinakum, agama kamu. Dia disebutkan agama. Jadi arkanuddin salasah, rukun agama tu tiga, iaitu ruknul iman, ruknul islam, wa ruknul ihsan. Ruknul iman kita tahu berapa rukunnya, ruknul islam berapa rukunnya, yang dan ihsan. Memisahkan salah satu daripadanya, terutamanya bagi mereka yang menolak tasawuf tariqah, kata Al-Hafiz Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari, fadinuhu naqis, maka agamanya tu kurang. Macam tuan guru sebut tadi, kalau orang-orang yang tolak tarekat tasawuf, makanya agamanya tu kurang. Dan kenyataan Al-Hafiz Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari tadi ni sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Hadis Maulana Zakari Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Disebutkan, dia menghuraikan dalam kitab dia Asy-Syari'ah wa Thariqah, bahawa at-tariqatu fil waqi' ismun sanin lil ihsan al-mazkur au innaha at-tariqah. Adapun tariqah pada kenyataannya adalah nama lain bagi al-ihsan sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, atau ia adalah tariqah yang memungkinkan dengannya untuk seorang itu sampai kepada sifat al-ihsan, iaitu yang dipanggil dengan tasawuf atau suluk, atau namakan dengan apa sahaja yang anda inginkan, maka sesungguhnya ia adalah ungkapan-ungkapan dan lafaz-lafaz yang berbeza, akan tetapi maksudnya adalah serupa. Namakanlah, nak namakan ihsan ke, nak namakan tasawuf ke, nak namakan apa, suluk ke, nak namakan tariqah, hakikatnya sama, merujuk kepada al-ihsan. Dan kemudian Sidi Ahmad Zarruq dalam kitabnya Qawaidut Tasawuf, dia menyebutkan bahawa kalimat tasawuf ni didefinisikan dan kemudian ditafsirkan dalam berbagai-bagai aspek sampai kepada 2000 aspek. Tapi kesimpulannya satu je, sidqut tawajjuh ila Allah. Maksudnya apa? Ketulusan dalam menghadapkan diri kepada Allah Taala yang dapat dicapai dengan berbagai-bagai cara. Jadi tasawuf ini dengan kita menempuh tariqah tadi, kata Syekh Ahmad Zarruq, tujuannya adalah supaya kita mendapat apa yang disebut sebagai sidqut tawajjuh ila Allah, ketulusan hati dalam menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, atau ringkasnya kita boleh sebut sebagai al-ikhlas.